Jumpa kembali dengan channel kami, channel Indonesian Agate Hobby TV, channel referensi bagi para pecinta, penghobi dan kolektor batu akik Nusantara Indonesia. Masih dalam pembahasan seputar batu akik Nusantara Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas dan membahas batu yang sangat fenomenal, batu yang sangat cantik, yang sangat diburu oleh para kolektor dan pecinta batu akik Nusantara Indonesia. Batu yang berasal dari Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, atau yang biasa dikenal dengan Buratara. Mari kita simak bersama. Teratai Muratara. Batu ini dinamakan batu teratai karena memiliki corak mirip bunga teratai. Batu teratai Muratara ini tergolong langka, sehingga tak heran jika harganya cukup tinggi. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemarnya. Batu teratai Muratara memang berbeda dari jenis batu akik lainnya. Perbedaan yang menonjol terletak pada motif yang dimilikinya. Motif batu teratai sangat khas, yaitu bunga teratai dengan beragam corak dan warna yang menarik. Asal dari batu akik teratai ini juga berbeda dengan batu akik lain pada umumnya. Batu teratai berasal dari fosil batu karang yang mempunyai serat berlubang. Biasanya, batu teratai hanya bisa ditemukan di sungai dan gua-gua yang sangat dalam. Dari bentuk motifnya yang unik dan langka, memang sudah bisa ditebak bahwa harganya sebanding dengan keunikannya. Selain mahal, untuk mendapatkan batu akik jenis ini juga tergolong sulit. Tidak semua tempat menjual batu akik ini. Tidak salah jika banyak kolektor yang memburu batu akik jenis ini. Jenis-jenis batu teratai adalah teratai putih, kuning, dan teratai hitam yang memiliki corak warna dasar hitam dan bermotif seperti sarang tawon atau bunga teratai. Ada juga teratai ungu, madu yang memiliki warna seperti madu atau kecoklatan. Teratai merah yang memiliki kembang berwarna merah. Jenis yang lainnya dari batu teratai merah adalah ciri dari batu ini memiliki urat-urat berwarna merah gelap seperti alur-alur yang melingkari batu. Jika diperhatikan di luar batu tersebut akan tampak seperti garis-garis yang berwarna merah. Garis-garis merah tersebut akan terlihat seperti alur atau urat-urat batu yang melingkari batu. Urat-urat batu ini terhubung dari berbagai arah yang disebut sebagai bunga teratai. Batu teratai hitam merupakan jenis batu teratai yang paling langka. Batu cincin ini konon cocok dipakai oleh orang pebisnis kecil dan menengah. Ada juga batu teratai coklat. Batu teratai coklat memiliki aura atau energi yang dipancarkan sama dengan teratai warna merah. Sosoknya terlihat garis-garis urat bunga teratai yang terselubung bundar memperkuat sebuah kesan keberuntungan. Batu akik teratai yang juga disebut dengan batu akik sarang tawon merupakan salah satu jenis batu yang tinggi nilai jualnya, yakni
mulai ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Batu teratai merupakan batu mulia yang terbentuk dengan alami dan memang memiliki corak seperti bunga teratai, di mana bunga teratai sendiri sangat diagungkan oleh bangsa Timur. Ada banyak manfaat batu akik teratai yang bisa digunakan para pemiliknya, yang disesuaikan dengan jenis batu akik teratai. Berikut manfaat batu akik teratai. Pertama, teratai madu. Untuk daya tarik, batu akik teratai madu ini memberikan kekuatan dalam urusan memikat serta daya tarik yang sangat tinggi, sama seperti manfaat batu kalimaya. Selain itu, teratai madu juga akan membuat pancaran wibawa keluar dari pemiliknya, sekaligus terlihat lebih awet muda, sehingga banyak orang yang akan tertarik dengan pemilik batu tersebut, tentunya atas seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua, teratai hitam putih. Untuk kesuksesan, jenis batu akik teratai ini menjadi mustika bertuah namun sangat jarang. Ada banyak khasiat yang bisa didapat dari batu bertuah ini, seperti meningkatkan kesuksesan dalam segi karir, mendapatkan kenaikan jabatan yang terus maju, sukses menjadi public figure, bisnis, dagang, dan berbagai pekerjaan lainnya. Batu akik ini akan mempermudah segala permasalahan dalam hidup Anda. Manfaat yang ketiga, teratai hitam untuk aura kecantikan. Manfaat berikutnya dari jenis batu akik teratai hitam adalah untuk memancarkan aura kecantikan wajah dan juga inner beauty, sehingga sangat cocok dikenakan pada wanita. Batu akik ini akan membuat wanita seakan seperti magnet yang menarik lawan jenis. Selain itu, batu ini juga akan membuat pengguna bisa mengerti bagaimana cara untuk bersikap dan bertindak, sekaligus menjadi diri sendiri yang baik. Manfaat yang keempat, untuk keselamatan dan pagar diri. Tidak bisa dipungkiri jika banyak orang di sekeliling kita yang selalu memperlihatkan kebencian antara satu orang dengan orang yang lainnya, sehingga banyak orang yang akhirnya menggunakan batu teratai untuk melindungi dirinya sendiri. Manfaat yang kelima, memancarkan energi prana kesehatan. Batu akik teratai juga akan memberi pancaran energi prana kesehatan untuk pemakainya, seperti menjaga metabolisme tubuh, menyeimbangkan energi supaya tidak mudah lelah, melancarkan aliran darah, dan mencegah banyak penyakit yang menyerang sistem imun tubuh. Energi yang dihasilkan ini dikatakan juga tidak akan hilang meskipun dibawa ke dalam kamar mandi. Baiklah saudara-saudaraku semua, itulah sedikit informasi tentang batu teratai atau sarang tawon Muratara atau Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Jangan lupa
selalu mendukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, and share agar kami selalu semangat dalam membuat konten dan selalu menebarkan informasi untuk Anda semua. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.